Bagi saya yang satu lagi, yang anti-vaksin. Bagi saya anti-vaksin itu janganlah anti-vaksin. Kamu jarum saja. Ha, jangan. Sebab untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Tanpa vaksin, kita susah untuk terangkan. Banyak sudah kan kita nampak apa yang terjadi. Ha, datanglah vaksin bersama-sama. Ya, tuan-tuan puan-puan, saya sekarang berada di Dewan Masyarakat Pengawan di mana di sini akan diadakan pemvaksinan bagi dos pertama bagi warga penduduk di sini, dan ini merupakan salah satu pusat pemvaksinan yaitu PPV kecil bagi kawasan Dun Bengawan ya. Dan dijangka seramai 252 orang yang mempunyai senarai divaksin hari ini, dan selebihnya akan divaksin. Mengucapkan terima kasihlah kepada CITF daerah yang telah menyambut seruan kami. Seruan yang berhormat Datuk Muhammad Haji Alamin, kita punya ahli parlimen Timanis, di mana beliau telah berusaha untuk menghubungi mesti supaya PPV ini dibuat ataupun buat pengoperasian PPV di Dun Bengawan ini. Alhamdulillah pada hari ini kita telah pun melaksanakan secara realiti lah. Sebelumnya kita mengadakan outreach di simpangan pemukim simpangan, dan hari ini kita mengadakan pemukim penuh PPV di Dun Bengawan. Dan pada hari ini kita telah target sasaran kita ialah 252 dos yang akan kita berikan kepada penerima vaksin ini, dan kedua dos kedua pada 10 hari bulan 9. Dan alhamdulillah proses ini berjalan dengan lancar, walaupun pada hari ini nampak agak kelam kabut sedikit, namun kita dapat mengawal keadaan di mana mereka dapat menjaga disiplin SOP yang telah kita sedia maklum untuk diamalkan. Terima kasih kepada pihak pejabat daerah, CITF daerah, dan juga majlis daerah, dan juga pengurusi JKK, dan juga UPPM N30, staf-staf saya di UPPM N30 yang telah bekerja keras dari semalam untuk menyediakan ataupun memanggil individu-individu berkenaan untuk hadir pada hari ini untuk menerima vaksin. Kalau tidak ada halangan, mungkin dalam pukul 1 kita selesai untuk mewaksinkan 252 orang ini. Yeah. Oh, setakat ni, kalau yang di Bengawan ni, pada hari ini memang so far good lah semua. Apa yang dirancangkan, apa yang diaturkan, semua berjalan dengan lancar. Semua pun bagi kerjasama yang bagus lah pada hari ini. Semua pun yang disusun atur, semua pun okey, tidak ada masalah. Perasaan tu mula-mula gemetar, gemuruh. Tapi selepas vaksin tu memang tiada apa-apa pula. Okey, sajalah. Okey. Alhamdulillah, tak ada juga apa-apa. Okey, Bu. Kita ada penyakit kah sebelum ini? Nada juga. Nada juga. Cuma anu sajalah. Aku makan ubat apa tu namanya, urat sarap. Urat sarap. Itu saja. Lain-lain nada. Tapi kita mau vaksin hari ini kan? Iya. Jadi untuk selepas ini apa kita punya harapan lah? Harapan selepas kena vaksin, selepas ini. Alhamdulillah lah. Sihat lah nanti. Okey. Untuk orang yang sudah bervaksin untuk dos pertama, sama saja dia masih kena menjaga SOP, mask kena pakai masih, jaga penjarakan, jangan buat keramaian, and then pakai sanitizer, hand sanitizer, dan mandilah. Still ada probability untuk terkena jangkitan lagi walaupun sudah dos pertama. Even dos kedua pun masih ada yang positif lagi. So rantaian itu kita kena putuskan dengan mengikut SOP masih.
Sementara itu, kita ingin mendapatkan pandangan daripada pihak pemimpin serta pihak kesihatan mengenai tular, mengenai vaksin telah kehabisan di negeri Sabah dan juga di daerah Papar. Ini jawapan daripada PPM dan juga para petugas serta di pihak kesihatan mengenai message yang tular di media sosial. Ya, biasalah viralnya. Kadang-kadang mereka suka mempromosikan benda-benda yang tidak tepat. Sebenarnya vaksin ini tidak habis. Sebenarnya dia mungkin agak lambat ataupun terlewat sampai disebabkan oleh beberapa perkara seperti teknikal dan sebagainya. Tapi insya Allah vaksin ini akan mencukupi untuk menampung keperluan di daerah Papar atau di negeri Sabah, khususnya di Bengawan ini, insya Allah. Okey, pertama sekali terima kasih kepada warga UPPM Bengawan kerana bekerjasama dengan kami. Berkenaan dengan tular isu masalah vaksin tu, dia bukannya masalah tu tiada vaksin, tetapi bekalan tu dia punya supply tu agak shortage, agak kurang. Dan pengarah kesihatan negeri mengarahkan kami untuk fokus kepada dos pertama. So that's why dos kedua kami kasih hold dulu, kasih tangguh selama 2 minggu dan kita fokus kepada dos pertama untuk mencapai imunisasi 60% untuk complete dos pertama saja dulu. Dan dos kedua kami akan reschedule, akan bagi tarikh baru. Oh, yang tentang dos 2 tu. Oh, yang tentang dos 2 tu, itu sebenarnya di luar pengetahuan kami sebagai MyBag. Apa yang dimaklum dengan kami daripada KKM, dia bukan habis sebenarnya, dia stok dia belum sampai. Stok dia belum sampai. Dalam masa terdekat, awal September dia akan sampai. Insya Allah, kita doakanlah bersama-sama. Bagi saya, kamilah, tim kami. Kami mengharapkan kerja kami ini diteruskan, tidak ditamatkan begitu saja. Lagi satu, kami berjuang ini untuk sama-sama kita menghapuskan COVID ni sampai habis. Saya berharap saja semoga kita ni sentiasa dijauhkan penyakit lah. Jadi kalau pergilah kita turun vaksin. Hopefully semua beri kerjasama untuk terima dos vaksin ini sebab masih ada segelintir masyarakat yang masih tidak terima ini vaksin. Sebab wabak ini kita perlu kekang bersama. Untuk mencapai herd immunity itu, kita perlukan 70-80% kita punya kawasan itu bervaksin. And then masih kena ikut SOP. Harapkan semua masih beringat dan berjaga-jagalah. Selagi kes kita masih ada, selagi itu kita kena ikut SOP sementara kami meneruskan program vaksinasi. Begitulah keadaan di Dewan Pengawan di mana di sini telah diadakan pusat vaksinasi. Dan sebenarnya untuk makluman, tular satu mesej apabila dikatakan vaksin telah habis. Namun sebenarnya vaksin sebenarnya tidak habis, cuma dari segi proses penghantaran sahaja ya, kita mendapat maklum daripada pihak Urusetia. Sebenarnya penghantaran vaksin ada sedikit kelambatan dan dijangka akan bermula sekitar hujung Ogos ataupun permulaan September. Ini yang kita mendapat maklumat daripada pihak Urusetia. Dan kita harapkan semua masyarakat bertenang dan kita tunggu makluman daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan Jabatan Kesihatan Daerah mengenai info-info selanjutnya. Dapatkan info yang sahih dan elakkan daripada menularkan message yang tidak benar. Sekian dari saya Muhammad Abdul Rahman dengan ini melaporkan.